apa diambil aja saya, udah nggak kita apa-apa itu aja langsung. dulu. Ini Bu ya, dari kuping ke bawah sini, Hidung ke dulu, mulut, ke hidung dulu. hidung apa mana? Hidung dulu Hidung ambil. dulu. Terserah sih senyamannya. Enggak, ini. Nah. Pertama lurus dulu baru di ke bawah Oh, ya. ya. Ini lesnya sambil gini kan. Jangan terlalu nekannya parah-parah. Apa itu make up? Dulu dulu kurang ini. Kurang Kalau kemana? kalau nggak ini malah berjerengan. Tuh berjerengan itu maksud apa ya? Apa tuh jereng itu? Rata, kurang rata. Nah iya, kurang natap itu. Malah blubur. Bahasa blubur apa ya? Tahu tuh ini bahasanya ini nggak nyat nggak malah nyatu nggak nyatu gitu loh jaringan bahasa Andi itu jaringan saya ketawa ibu lupa iya bahasa apa apaan jaring itu nggak tahu deh ibu bilang begitu tuh terus di sini terus di mana oh di ini cocol dulu jangan takut-takut pas ini. Jadi ntar kalau takut malah nggak bagus. Jangan terlalu ngecek Tekan. banget juga. Jadi apa ya? Gini, kalau terlalu dedep banget kan dalamnya udah mateng. Jadi pas gininya tuh ya asal gini aja. Tapi nggak Asal boleh aja. takut gitu. Tuh, dia nggak akan ngerusak yang komponen dalam Komponen yang yang tadinya lain, ya. udah mateng. Terus yang ini kan tetap dikasih pembatas ini tadi kan kebablasan. Kalau kebebasan itu cuma pakai apa? Ginian juga. Pakai bedak sih nggak apa-apa kayak gini seandainya. Ditambahin lagi bedaknya. Lagi aja nggak apa-apa. Ya, supaya bentuk bisa itu. Iya biar bentuk setting itu. Setting. Naik ke atas kan semua di sini juga semua kena pas gini aja tuh nah ya berarti tinggal ntar ini aja apa ini atas matengin ini enggak ini oh sini aja nah baru ntar di itu dimatengin semua pakai ini pakai oh diginiin langsung biar menyatu. Beda, Bu. Beda deh.
ini. Enggak kata sayangku. Cuman ngecapnya ini ngecapnya ya, kurang ini gini maksudnya. Ininya nggak Tapi boleh duduk cuman kayak gini tapi padahal nggak nempel gitu loh. Tapi belum nempel. nempel. Entar dulu belum saya. Kan tangan kita kelihatan agak keras, tapi rasanya sih. Ya, jadi dia jadi biar matangnya matang enak kayak wong apa sih ngelukis ngelukis cuman disemprot terus ponen yang dalam. Cukup nggak? Pematangannya ini aja. Kan jadi nggak kasar. Nggak kasar ya. Basah apa? Katanya yang ini tadi kan tetapnya kedalaman. Kalau kedalaman malah hitam. Jadi cuman gini doang. Jadi pecah yang dalamnya itu tadi yang udah tertutup. Dipoles. Kalau terlondot gitu dia ngelukain yang udah matang dalamnya. Tapi kita ini lagi bisa tuh pelan-pelan. Iya, di itu ya, gitu. Ini dirapikan dulu. Ini kan pecah begini. Pecah, ya. Nah, kita entit-entit lagi gini. Jangan suruh turun. Baru dikasih bedak. Biar nggak mudah crack. Udah. Dulu ke atas ya saya lihat langit-langit udah kasih bedak. Masih ini sambil didedep. Enggak yang pas itunya oh, tadi. Di ini. Yang ininya aja sambil dikini ini. Sukses enggak ini bedak cupin hidung itu harus benar-benar ini pakai ini kan enak sama udah punya kan yang pisahat sininya ada udah beli nah sininya nih jangan lupa selalu dimasukkan gini biar enggak mudah itu crack kan nah, bisa dulu misalnya setelah itu dihapus sebagai itu sambil diginikan jadi biar masuk kalau oh, dia digituin juga ya jadi dia nutupin pori-porinya tapi ya emang beda ya kan ini kering ini lebih itu ini ada enak uang basah ada enak uang ada basah apa wangi bisa apa? Bedaknya di sono sih iya saya ambil nih apa di oh, nanti angkat ke atas aja ya okay. Nanti ke atas aja kan ini pagi itu ganti itu dulu bedaknya biar banget tuh rannya tuh ran ini bagus banget bedaknya ibu dapat dari mana rannya belilah enggak maksud saya bukan di toko saya ketanya enggak ada mas aja. Online ini bedak Thailand ini itu belinya dari waktu itu Adi Rusana kan anda udah beli Beauty Hall ya udah beliin mama lebih halus ya, ya mbak ya.
bagus. Sekarang semua orang di situ pakai bedak ran ya guys, nomornya R11. Sponnya ada, ada dok, bawa-bawa mata. Harusnya dia ngasihnya bawah mata sini. Bawah mata. Mata di itu aja dedep. Cuman ngambilnya ya, bedak kan bedak mahal. Jadi mesti hati-hati dikit gini. Baru biar nggak banyak yang mau bajir gini aja tuh. Lalu sini-sininya. Bedak mahal yang penting punya-punya ya. Nah sini-sininya aja tuh. Nah, ngambilnya ujungnya, jadi nggak banyak kebuang. Nggak apa-apa di sini. Iya, sini aja atas enggak. Ya, pokoknya bawah, atas ntar pakai yang ini. Ini hidung juga nggak apa-apa. Hidung tengahnya. Jangan digesek. Lalu pakai ini bagian yang hitam aja, jangan, kan ada shading, jangan dikasih bedak itu. Ini kan highlighter. Biar dia mengkilap. Iya, iya. Nah, ini apa baru nih, Bu? Pakai R22 ya guys, buat yang shading-shadingnya. Buat yang hitam-hitamnya. Jadi beda bedak hitam sama bedak putih. Beda apa? Putih. Jadi dia di highlight di buat di sini shading aja, shadingnya sama di atas ini. Nah, iya. Ya apa dia? Nah, orang mainannya dia sih. Jadi gini, buka atas kan? Gini aja. Tutup aja. Tutup gini aja, tuh ngikutin ini tuh. Jadi dia ntar bagus gitu loh. Iya, iya. Belum bisa. Bisa. Kalau bilang nggak bisa beneran, bisa, bisa. Aku masih bisa, takut. Aku bisa. Udah, saya kan sering nyanyi gini, aku bisa. Iya, aku Ibu, bisa. Saya sering ketawa, Ibu. Saya lihat di YouTube tuh, kalau apalagi kalau udah lupa tuh, apa ya namanya? Penyakitnya. Habis kalau ngerias ya begitu seringnya. Itu di apa, video YouTube tuh kebanyakan pengantin semua, bayar modal belum mampu, saya bilang. Ya kan? Jadi selalu setiap itu di iniin, jadi bagus hasilnya ya, hasil ini ya. Beda banget. Bagus dari atas ke bawah. Kalau bisa ininya gini, dicip-cip aja. Kan udah ada nih, baru diginiin. Cip-cip, bahasa cip-cip. Ada lagi bahasa cip-cip. Ini sih aja udah bentuk, Bu. Udah bentuk ini. Iya, orang udah ada shading dalam. Kalau kena lus-lus-lus itu ya, kalau apa dia semut banget tuh. Kalau ini kan masih muncul ininya ya. Kalau pakai ini dia nggak muncul. Ini di rumah lagi bikin apa hidung, jangan lupa, lagi bikin pelaminan lagi. Siapa? Di Ibu. Rumah. Lagi musim pelaminan kayu. Oh, dari ini bikin sendiri. Kapasitas itu. Ya udah pakai itu enggak apa-apa, senyaman nih kita juga. Senyaman nih, wali. Bisa-bisa senyaman itu aja. Nah itu nggak usah diginin ke bawah. Oh. Itu gini aja dikit aja deh. Ini aja. Supaya ada bayangannya aja. Bu. Iya betul. Ini kan udah bentuk lonjong mukanya. Setelah di
apa namanya ini? Shading. Shading. Ini. Tuh, hidungnya juga tuh. Tuh kan jadi nggak kaku. Iya. Jadi selalu diingat-ingat, setiap habis kerja ini selalu dirapikan, disapu. Jadi biar nggak ada rembelan-rembelan. Next sekarang, nah ini ya Make Up Forever yang blush on. Ini belum tunjukin dulu nih. Tadi udah ini. Belum terbalik. Oh untuk shadingnya ya guys tadi ya. Coklat. Lalu ini Make Up Forever untuk blush on. Blush on luar. Dari atas ke bawah? Selalu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena atas kan kelihatan itu, bawahnya itu harus gradasi. Ada gradasi. Lebih paham diri, mudah saya. Gradasi di luar orang. Dan kalau makeup mahal itu ini ya, apa tonjolannya tuh langsung kelihatan ya saya. Depan yang muda sedikit kayaknya yang muda depan gitu tuh nah kayak gini ini dalamnya gini Maybelline kayaknya juga punya pakai apa pakai tangan aja gini kalau pakai ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa orang bakalan ketutup kok ngikat nih itu bakalan ketutup dikit doang jadi nggak usah banyak-banyak dan ini Miran bukan Huda Beauty Huda oh Huda tunjukin nggak ya tadi Huda Beauty ini guys pakai Huda Beauty ya bilang untuk shadow ini shadownya udah tahu dia lah ya sampai ketawa. Iya, emang bisa, biar enggak itulah, enggak tegang. Tegang. Ini gimana? Gini. Sampai begini. Gimana sih cara? Ini aja tuh. Enggak ribet cuman kerja dari sini. Hah? Dari sini apa dari situ? Enaknya iya. Coba gue dari situ. Enaknya dari sini. Dibaurkan. Udah kan? Alisnya. Saya aja susah kalau kerja dari sini. Ya. Kalau orang lain katanya gampang, cuma saya susah. Itunya langsung terpampang, bahana warnanya itu langsung cak. Udah itu, dia kalau pakai ini nggak rontok mbak. Nih, lihat. Nggak ada yang jatuh, kita nggak perlu pakai bedak itu ya. Pigmented banget ini. Iya. Tuh lihat. Ah, bedak nggak jatuh kan? Terus digaris langsung ke sini. Sedikit. Sampai ke depan? Iya, gini aja. Aturan ada yang khusus itunya, cuman pada hilang, belum belanja, dibilangin belum belanja. Hmm.
sini, itu dikasih ini. Nah ini ntar buat patokan ininya, residu. Nah jadi selalu dipatok nih. Nah ini ntar patokan buat masang bulu mata palsu yang mundur. Yang nggak kena itu. Yang mundurnya. Jadi ngambil patokannya dari sini. Tuh, ntar mundurnya pas segini. Pasti ini nih mundurnya. Oh, jangan lebih dari itu ya. Iya, jadi kita udah dari pertama udah ngasih patokan. Apa lagi? Nah, lalu dibaurkan kembali. Pakai ini. Kalau udah kelar begini dibaurkan kembali. Itu kan. Pakai yang mana nih? Nih ya, kita nih Huda Beauty. Huda Beauty. Ines. Tapi karena kepengen mendekatin ke sini, bisa kita kan lihat aja. Bautin pakai ini. Enggak usah. Kasih pinggir. Ini masih ya belinya yang KW, tapi pakai tupis ya teman-teman nih. Apa untuk apa tuh? Guna ya esido juga. Esido, cuma ada tupis. Tupis. Ini buat cut crease-nya tuh. Ya lebih pigmen pertama. Berapa di sana Bu? Enggak, kalau yang KW, kalau ini aku belinya yang di itu Spora nih. 850 Spora. Oh, bagus, Bu. Bentar tuh. Ini ya. Ini ntar sampai kelar sinar sama itu. Sampai kelar ini pun juga tetap bagus. Sampai kelar acara masih stay gini. Enggak kemakan apa tuh namanya? Keringat. Kalau ini kan hilang, ya kan? Itu enggak apa-apa. Ya wis, enggak ya wis. Nih, coba ngerasain sama. Bagus sih. Pakai itu. Yang palsu juga mirip-mirip tau, tapi ya ini barang yang ini, Bu ya? Nah, yang ini. Yang ini. Kita punya jeruk di sini. Kok panas juga harus. Ini coklat. Ini ya. Lagi sama iya sebelah Bu ya. Wah, pengendusannya kurang nih berarti. Masih kecil katanya anjingnya. Kemarin yang masuk masjid itu. Belum. Ini cukup segitu. Iya, cukup. Tadi belum matanya ada yang jatuh enggak? Enggak ada yang jatuh sih. Saya dulu. Paling depan ya. Dari belakang ya. Nah, ambil lagi sono lagi, ke sana lagi, mundur-mundur lagi, mundur. Nah, iya, Oh, itu belum nyantol. Masukin lagi ke dalam. Caranya gini, maaf. Jangan nyantol ini, gini dulu. Aduh, mantep sini aja tuh. Nah. Itu nggak nempel ke kulit itu. Ini gak nempel ke kulit nih. Nah,
kopong kalau tadi kayak gitu kopong. Ini antara dua-duanya. Limpur nih. Ini kan udah. Kurang nempel ke atas mungkin. Nah, tuh. Jadi harus nempel ke kulit. Lalu ini diginiin ke atas sih, enggak lem dulu, lem dulu. Lem yang ini. Ngambilnya pas di alisnya. Di alis nih. Jangan kelewat ke bawah. Pas alis atas. Pokoknya ngambilnya ambil aman pas alis aja itu. Dia alisnya sampai ini, jangan dari situ. Gimana? Pakai maskara aja udah bagus. Kan ini kan masih kecolek kan. Ini tadi bawahnya. Nah, ini nanti pokoknya, kita hapus pakai itu aja. Iya, pakai itu. Cuman ya gini, alis itu pokoknya patokannya kita ambil kalau cari aman ya. Alisnya itu pokoknya jangan sekali-sekali keluar dari alis aslinya. Jadi cari aman. Kalau udah begitu aman misalnya. Pokoknya alismu bentuknya kayak apa aja ngikutin aja alis. Susah ini. Ngapalin itu alis ntar bikin cucu dipanggil lah. Ya bikin alis aja ya. Biar lancar bikin alis. Habis putu-putuan dulu ntar baru dipanggil. Nah kan bagus kan. Cuman ngikutin ininya doang. Ya, ini kan? Dari ujung sana dulu. Ini ya? Iya, ujung situ. Ah, oh, jalannya ke ini. Nah, itu matengin dulu. Maaf. Maaf, gini dulu, matengin dulu baru jalan. Pelan-pelan gini tuh. Nempel ke sini tuh. Tuh. Baru ntar tambah jalan, kalau sini udah mateng dikit tambah jalan. Ini jalannya nggak usah ini, pakai ini aja tuh. Ntar kalau udah mateng. Ini mana ini tambah lagi, masih ada aja pan. Tuh, belum. Pelan aja. Bisa dia itu kalau naruh itu jangan pakai napas deh, serit gitu. Cukup nggak? Masih kurang. Ini pas ininya aja. Nah ini kan kalau sampan kan digini-gini satu-satu. Nah gini aja manjang dulu tuh. Baru diginikan tuh. Allahu Akbar ya. Tuh kan. Iya. Terus ini kan udah matang tuh tadi. Nah, baru diginikan. Nangkin. Sono lemnya kurang. Di sebelah sono lemnya kurang. Kurang. Enggak. Tadi cepet amat ngisinya. Enggak, buat ngisi. Malah saya pikir buat ngisi itu. Aduh, gede banget bu itunya. Jadinya alisnya gede lah. Lihat kacamata ini nak. Nah, kan bagus. Baru kelihatan kan kalau kacamata. Tadi Tayo kemana Tayo? Ma, itu pengantin bisa ngamuk mah kalau tiba-tiba mau bikinin. Bu, ini kok beda. Pakai kacamata. Dari tadi enggak ingat beli pakai kacamata. Lagi serius masalahnya.
ini lihat semua nih binti-binti hitam. Nah, itu kelihatan makanya. Ya, itu ya Allah. Iya, nah binti-binti hitam kelihatan nah, banget. Itu kan. Itu kan di sini ada lebar hitam-hitam di bawah mata. Iya. Itu kan. Itu. Yang kanan itu ada bubuk-bubuk hitamnya kelihatan. Ini kanan, iya. Kan tadi keanjuran kiri, tuh. Sampai kiri. Dari ini udah mau lepas bulu matanya. Dan ininya nih tadi kan bersih, nah sekarang jadi terisi semua. Karena masukinnya itunya harus nggak boleh nganggang, harus diginiin, tet, gini itu. Nah gini, jadi dia biar nggak meluwur. Kalau ditarik kan dia awur-awuran gitu. Ya begitulah, nggak apa-apa. Iya, tetap belajar. Kan saya udah bilang Bu, dari nol. Yang penting ada keinginan. Gitu. Iya. Lama-lama nanti apapun, biar perlu tembok juga dicoret nanti. Buat arsir itu. Saya dulu korban mah ibu saya. Oh, ibu buat ini ya, ini ya. Ibu, oh, fotonya banyak tuh korban. Tapi kalau berhasil, iya. Tantangannya, kelarnya ya bisa tambah cantik, bisa kayak entah malah dibikin ondel-ondel, entah malah cantik. Beda sama kalau yang muda kan ini ya, dikusir-kusir dikit apalagi aja. Apalagi udah cakep ya, udah gampang aja. Makanya kenapa nggak mau kalau YouTuber yang lain itu nge-share pengantinnya, kan nggak mau. Kebanyakan kan model. Iya. Kalau saya kan pengantin saya asli. Iya. Bodoh-bodoh tein lah. Ini kan cut crease-nya jadi nggak jalan nih. Aku kasih ini aja deh, tambahin. Iya. Ini aja udah terlanjur mateng. Ya, aku juga punya begini-begini. Di bawah bulu mata. Mm-mm. Jangan dicempreng. Di bawah yang mana? Nah, gini dulu aja tuh. Nih, kalau dicempreng dia nggak keluar. Di gini aja tuh. Nah. Dia sih bulu mata bawahnya udah panjang sih sebenarnya. Iya. Tapi tetap harus dikasih biarpun panjang. Belum itu, Bu. Ya, pakai lampu itu terang banget. Iya, itu maka perlu nanti bilang, saya foto dulu biar tahu. Tahu, udah. Kan itu belum, tadi belum dikasih makeover. Copet! Itu kan. Lata, saya itu asli lata. Enggak tahu. Lata itu susah. Ngilanginnya, cuma saking takut sama suami. Itu makanya itu lucu dengerin kalau ibu lagi di itu tuh, kita ketawa kalau udah bahasanya lain yang di ini. Di gini. Dong, kalau bahasain Bima dong ya, ada dongnya. Rada ditekan aja gak apa-apa, jangan takut. Memang itu agak lebar. Iya, emang harus lebar depannya. Diginiin lagi tuh. Oh, harus lebar depan. Biar matanya kelihatan belok. Namanya belek cantik. Itu masuk, nak. Bulannya bulan. Bulan Guritno. Guritno. Iya kan? Iya. Mana kelarnya? Udah digini bulan. Mana ya yang bagus lagi? Di luar. Di luar. Sekarang itu dong. Okay. Halo teman-teman, aku mau ngucapin makasih untuk Sanggar Lavina dan juga Salon Mantika yang udah bikin aku cantik hari ini. Jangan lupa di like and subscribe. Thank you. Ya, aduh bagus.
Gak ada. Nanti akan ada di ibu juga. Nengok kanan, nengok kiri. Ya. Allahu Akbar, cantik banget. Besok ada di YouTube nih. Besok ya, udah ketulis. Ketulis. Nih, jangan salah tuh. Bagus nggak dalam negeri tuh? Dalam negeri sama luar negeri beda. Makin lama. Tadi salah bawanya aturan yang udah jadi itu.